Halo guys, bersama lagi Nome Nore Nore di sini ya guys ya. Oke, kali ini saya akan mereview roti bakar, mereview roti bakar ala Nome Nore Nore yang sudah kita bikin di video sebelumnya. Seperti ini penampakannya. Kira-kira ini saya taruh di piring biar agak rapi ya, kalau ditaruh di bungkusnya kertas minyak tadi cukup lumayan berantakan nantinya, jadi kurang estetik ya. Kita lipat tangan dulu. Ini kita coba lihat untuk tekstur dalamnya. Ini tekstur rotinya dibuat kering. Jadi di luarnya ini kering dan di dalamnya itu lembut sekali guys ya. Kita coba buka. Ini yang rasa coklat. Coklatnya guys. Ini pakai coklat Slay, coklat khusus, bukan coklat Mrs. Dengan biasanya ada yang pakai kayak Mrs. Ceres, tapi yang ini enggak. Ini real murni coklat Slay. Kalau kita buka ya dalamnya kelihatan banget coklatnya, dan bagian luarnya crispy, bagian dalamnya tentunya lembut, harus harus lembut ya. Kita coba untuk yang pertama. Untuk coklatnya itu langsung meluber ke seluruh bagian mulut, mulai dari atas bibir bawah, dan di lidah itu tergulung-gulung, sangat mantap, dan coklatnya sangat lembut banget, smooth. Coba lagi kita habiskan langsung. Jangan lupa untuk minum, karena ini adalah roti. Roti dimanapun itu pasti bikin seret, guys. Rasa coklatnya emang juara, guys. Bah, tidak ada tandingan. Nome Nore Nore emang the best kalau bikin roti bakar. Dan untuk yang satunya, di sini ada juga yang rasa blueberry, guys. Atau biasa disebutnya di sini itu rasa anggur. Ini pakai Slay untuk yang rasa anggur. Dia pakai Slay dan juga sama. Pastinya lembut karena ini Slay kalau kita buka. Dia berwarna ungu. Ungu. Ungu agak transparan gitu. Kita coba. Rasa selainya manis guys. Ini berarti dia menggunakan selai yang harganya agak mahal dikit. Kalau kita pakai yang selai murah itu biasanya ada rasa-rasa sedikit asemnya atau rasa kecut, nah kayak jeruk. Tapi ini rasanya full, benar-benar pure manis, jadinya mantap. Rasanya benar-benar amazing, jadi roti bakar cocok untuk
menemani hari-hari Anda. Apalagi saat hujan-hujan seperti ini, butuh yang hangat-hangat. Ini cocok. Ada lagi satu varian rasa yang amat the best sih, guys. Itu rasa keju. Ini kejunya pakai keju cheddar. Jadi keju parut. Ini tadi emang ditaburinnya setelah roti matang. Jadi biar kejunya nggak meleleh, biar tetap kayak ada serutan-serutan gitu. Ini untuk rasanya ya sama saja. Yang masih rasa keju, karena memang rasa keju tidak mungkin akan berasa coklat kecuali rasa keju coklat atau coklat keju. Ya, intinya itu. Yang pasti ini roti bakar buatan Nominum Renore best. No, tidak ada tandingan pokoknya. Oke, sekian dulu untuk review roti bakar ala Nominum Renore kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.